pagi, Bapak Iwan. Selamat sore. Sore. Selaku Direktur Utama dari PT Embun Segar Nusantara, mohon Bapak Iwan Setiawan untuk menyampaikan apa visi dan misi dari perusahaan PT Embun Segar Nusantara ini. Baik, terima kasih. PT Embun Segar Nusantara didirikan pada tanggal 23 Februari 2023 karena perizinan dan segala sesuatu yang harus dipenuhi efektif berjalan mulai Mei 2023. Adapun perusahaan ini didirikan dengan misi menyumbangkan kesempatan kepada setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih tinggi melalui peningkatan kesehatan, kecantikan, dan kesejahteraan yang selaras dengan alam. Adapun visi perusahaan adalah mencetak pribadi dan keluarga yang sehat, sukses, bahagia, dan sejahtera. Dan falsafah perusahaan adalah hidup adalah untuk mengasihi dan melayani. Dan slogan perusahaan, sukeh bareng, happy bareng. Terima kasih. Terima kasih Bapak Iwan Setiawan. Selamat pagi, Bapak Ragil. Semangat pagi, Mbak Jili. Bapak Ragil selaku Direktur Marketing PT Bugar Nusantara. Boleh dibagi kepada kami apa itu bisnis Bugarofit dan mengapa harus bisnis Bugarofit PT Bugar Nusantara? Silakan. Baik, Mbak Jili. Jadi saya mau cerita sedikit tentang kenapa kita harus menjalankan bisnis di Bugarofit PT Bugar Nusantara. Yang jelas, yang pertama adalah perusahaannya adalah jelas. Yang kedua, legal kita adalah juga sangat begitu lengkap, Mbak Jili. Yang ketiga adalah didukung dengan produk yang betul-betul produk itu ada manfaatnya. Yang keempat adalah bahwa sistem kami adalah sistem konsep bagi hasil, orang tidak ada yang dirugikan. Dan yang kelima adalah perusahaan sudah menyiapkan yang namanya support system-nya, Mbak Jili. Nah, support system inilah yang akan mendidik sumber daya manusianya. Bagaimana mitra-mitra itu akan menjalankan sebuah bisnis di PT Embun Segar Nusantara ini bisa cepat berhasil dan sukses, Mbak Jili. Itu adalah konsep kami. Jadi, betul-betul konsep kami ini adalah konsep yang sangat begitu luar biasa dalam hitungan, ya dalam hitungan baru 9 bulan, Mbak Jili. Kami dari PT Embun Segar Nusantara sudah mengeluarkan promo reward 9 mobil, Mbak. Itu adalah sebuah bukti nyata, ya, sebuah bukti nyata komitmen sebuah perusahaan untuk kemakmuran semua mitranya. Itu, Mbak Jili? Itu luar ya. Biasa sekali ya, Pak Ragil ya. Terima kasih atas apa yang disampaikan, kiranya supaya baik. Terima kasih juga, Mbak Jili. Sebelumnya ya, kami mengaturkan banyak terima kasih kepada semua mitra di seluruh Indonesia, bahkan di saat ini kita sudah mulai masuk di Hong Kong, Mbak Jili. Produk kami sudah mulai masuk di Hong Kong, ya. Jadi terutama adalah ada produk langsing ini kita sudah masuk ke Hong Kong. Oh, luar biasa. Ya. Pesan untuk semua mitra, salam dahsyat luar biasa, salam berkelimpahan, happy bareng, sugih bareng, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bapak Edi dan Ibu Endang. Iya. Bapak Ibu, Bapak Edi dan Ibu Endang adalah pensiunan camat. Betul. Nah, sore hari ini kita mau tahu nih kiat-kiatnya bagaimana dalam menjalankan bisnis di Embun Segar Nusantara ini. Boleh disampaikan? Oke, terima kasih, Mbak. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Kebetulan saya Pak Edi, saya pensiunan camat Kemuning Argoyoso. Dan saya banyak bersyukur, artinya pensiun bukan suatu akhir perjuangan kita.
tapi sisa hidup kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah kalau saya gabung di PT Embun Nusantara ini, di PT ESN ini, kami banyak bersyukur lah. Apa yang tadinya tidak punya, kita jadi punya. Apa yang jadi mimpi, yang penting kalau kita sudah gabung di PT ESN ini, insya Allah kita jalankan dengan serius. Saya yakin semuanya bisa. Orang tidak pernah bisa karena tidak pernah melakukan. Dan semuanya nanti pasti bisa mendapatkan mobil Expander. Pasti amin, bisa amin, ya. Terima kasih kepada Pak Niko selaku owner, Pak Direktur, Pak Ragil, Pak Iwan selaku Direktur yang selalu support kami. Dan kami banyak bersyukurlah. Dan kami berdoa semua member kita, mitra-mitra kita PT SN Boga Rupet yang ada di seluruh Indonesia, yakinkan kita pasti dapat mobil Expander sama seperti kita ya. Amin. Iya. Terima kasih. Yeah. Semangat pagi. Semangat pagi. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ibu Dr. Budi Asari. Iya. Nah, sore hari ini kita mau sama-sama mau tahu kiat-kiat dari Bapak Dokter dan Ibu. Karena Bapak Dokter ini kan sebagai kepala puskesmas ya, dan sebagai dokter tentunya ya, sangat sibuk ya, Pak ya, ya. Nah, bagaimana kiat-kiatnya kok bisa tetap menjalankan bisnis ISN ini dengan sangat luar biasa? Boleh ya, disampaikan? Monggo. Oke, selamat sore. Oke, salam sehat, sukses. Oke, saya Budi Asari dari wilayah Puskesmas Giriwoyo, perbatasan Pacitan. Oke, saya sebagai seorang profesional, oke, seorang dokter, bisa menjalankan bisnis ini dan alhamdulillah di belakang kita sudah ada mobil Expander yang saya capai dalam waktu 4 bulan. Kami bisa mencapai hal tersebut karena kami memang meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kami, jadi setiap hari itu ada beberapa jam yang memang untuk menjalankan bisnis ini. Saya sebagai seorang dokter saja bisa, jadi teman-teman pasti lebih bisa. Yang kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nicholas, komisaris besar kami, kemudian dirut kami Pak Iwan, kemudian direktur marketing Pak Ragil, dan semua jajaran manajemen yang sudah sangat mendukung kami. Kemudian juga perlu digarisbawahi bahwa produk-produk ESN sangat membantu kepada pasien-pasien kami untuk menjadikan sehat. Sehat secara badan, fisik, sehat secara finansial. Ngaten, Mbak. Luar biasa. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaannya. Kiranya menjadi motivasi bagi kita semua. Terima kasih. Semangat pagi. Selamat sore. Selamat Ibu sore. Ya, Ibu Ajah Indarti dan Bapak Mugidi ya. Sore hari ini kami mau bertanya-tanya nih sama Ibu dan Bapak. Bukan sebagai PNS ya, Bapak. Tentunya sibuk sekali dengan berbagai kegiatan. Tapi Bapak dan Ibu masih bisa menjalankan bisnis ISN dengan sangat luar biasa. Boleh dibagikan kiat-kiatnya supaya menjadi motivasi bagi kita semua. Silakan. Terima kasih. Kami berdua berlatar belakang sebagai PNS, dengan kesibukan waktu kami masih bisa menyisihkan waktu untuk berbagi dengan mitra-mitra kami, sehingga dengan PT ESN kami bisa mendapatkan satu unit mobil Expander. Saya sebagai PNS yang sibuk dengan kegiatan bisa, saya kira Bapak Ibu, mitra-mitra semuanya bisa, pasti bisa. Sugih bareng, happy bareng.
Semangat pagi. Semangat pagi, Mbak. Selamat sore, Bapak. Sore, Mbak. Gimana? Sore hari ini kita mau tanya-tanya sedikit nih ya, Bapak. Boleh, silakan. Bapak Anom Cahyono ini kan sebagai pimpinan suatu perusahaan, tentunya sangat sibuk. Tapi seperti yang kita tahu, Bapak sangat sukses dalam menjalankan bisnis ISM ini, bahkan mendapat gelar Raja Platinum ya, Bapak. Terima kasih. Bisa dibagikan kiat-kiatnya supaya menjadi motivasi untuk yang mau berbisnis ISM ini. Sebenarnya ISM itu bisnis yang mudah, ajaib, dan menguntungkan sekali bagi siapapun, Mbak. Kalau kita mau ikut bisnis ESN ini sangat-sangat mudah sekali dan banyak sekali keuntungan yang kita dapat di situ. Makanya ketika saya ada penawaran, ini ada bisnis dari Embun Segar Nusantara, saya ketika itu melihat, it's okay. Dan ini sangat-sangat mungkin ada salah satu yang bagi saya itu benar-benar masuk di hati saya itu bahwasanya ini juga menyangkut tentang kesehatan kita, ini juga menyangkut tentang sehari-hari kita, kemudian juga dari bisnis ini selain kita juga mendapatkan keuntungan secara kesehatan, kita juga mendapatkan keuntungan secara finansial, begitu, Mbak. Gitu, luar biasa ya. Kita melihat juga Bapak sudah berhasil mendapatkan mobil. Kira-kira sudah berapa lama, Pak, bisnis di ISM? Mungkin baru 5 bulan sudah mendapatkan reward mobil seperti ini. Luar biasa. Kiranya menjadi motivasi bagi kita semua yang ingin berbisnis di ISM. Terima kasih sekali. Iya, terima kasih. Amin. Ibu Tri ini kan sebagai pengusaha, sebagai seorang wirausahawan, bahkan seorang motivator, tapi Ibu sangat aktif dan berkembang sekali dalam berbisnis di ISN ini. Boleh diberikan kiat-kiatnya supaya menjadi motivasi untuk kita dalam berbisnis di Embun Segar Nusantara ini. Okay. Silahkan. Jadi, kenapa hari ini saya sangat semangat di PT ISN, walaupun kita ada berbagai macam kegiatan, kerjaan atau usaha, yang jelas satu, karena satu-satunya MLM yang ada dan yang saat ini baru fenomenal, istilahnya bukti nyata, karena saya baru 9 bulan, kita dari tim Joglo sudah menerima reward, saya pribadi sudah dapat satu mobil expander di bulan keempat, yang ini sudah bulan ke-9 dari tim kita Joglo dapat lagi, tim kita tambah 2 mobil lagi, jadi total kita sudah terima sampai 9 bulan adalah 7 mobil. Yang jelas, saya mau ngajak semuanya, jangan ragu, walaupun ini orang bilang inflasi, enggak usah ada kata takut untuk kita berjualan. Karena dengan PT ISN, modal dikembalikan 100%, dan semuanya, stokis juga modal dikembalikan 100%. Jadi semangat sini, bisnis tanpa modal, tapi hasilnya miliaran. Begitu, Mbak. Luar biasa. Terima kasih sekali, Ibu, atas kiat-kiatnya. Kiranya jadi motivasi bagi kita semua. Terima Amin. Kasih. Sama-sama. Pagi. Semangat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Mbak Ida, Ibu Ida, sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bentar ya. Boleh. Boleh tahu nggak kiat-kiatnya? Kan ini Ibu Ida adalah seorang pengusaha yang sukses ya, tapi bisa menjalankan bisnis ISN ini dengan begitu baik dan luar biasa. Boleh berikan kiat-kiatnya untuk jadi motivasi bagi kita semua? Boleh, karena PT Embun Segar Nusantara ini sangat luar biasa. Bisa membantu teman-teman yang mulai dari ekonomi apapun bisa. Dari mulai dari pengusaha, dari ekonomi biasa, kita bisa terbantu. Jadi mari kita kerjakan bersama-sama. Produk kita itu sangat luar biasa. Mulai dari kesehatan ada, kecantikan ada. Dan kebetulan saya di bidang kecantikan. Jadi sangat mudah untuk menjalankannya. Begitu, Mbak. Ya, begitu luar biasa ya. Pasti merasakan manfaatnya. Betul sekali. ISN dengan baik. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, Ibu terima Ica kasih. Udah mau tanya-tanyain. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, demikian kita sudah mendengarkan berbagai kata-kata, kiat-kiat dari para direktur
maupun para mitra-mitra di dalam Embun Segar Nusantara. Kiranya ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat kita untuk terus berkembang bersama, berusaha bersama di dalam PT Embun Segar Nusantara. Demikian dari saya, sukses bahagia bersama PT Embun Segar Nusantara.